Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, setelah terasa kita udah di penghujung acara. Satu malam kita menginap di Villa Tamara. Alhamdulillah, suasananya sangat asik. Pokoknya penat-penat yang ada di Jakarta semua terbebaskan. Ya. Aku belum. Jadi sekarang kita mau arah ke Cimory. Tetap ya. Sponsornya tuh Ladekui. Ladekui sponsornya Ladekui. Ladekui grupnya. Ya, Pimpronya sama Pimpronya. Pimpronya Yuhim. Yuhim and pimpinannya Erika Solina. Oke. Guys, kita jumpa lagi ntar ya. Di Cimory. Oke, guys. Banyak. Pokoknya masih banyak, ntar kita pasti bakal jajan yang aneh-aneh. Karena duitnya masih banyak, biasa. Ya. Kelas. Gue tinggal 20 ribu. 20 ribu bayarin toko bewok itu juga. Iya, habis ntar beli. Nah, di Indomaret. Halo guys, gimana tadi guys? Seperti berbincang-bincang. Seperti yang kita akan bicarakan di tadi pagi. Jadi masalah tanah yang kita dibicarakan. Waktu itu Bang Andi udah janji sama gua. Andi mana? Andi Sano. Masalahnya Pak Budi kemarin nunggu di lobi tuh jam 9. Oh. Saya udah bicara sama Pak Budi. Jadi kita mau ke sebelah mana ini? Kita janjikan waktu itu Rebo. Iya. Kalau kita ada sesuatu, hari cuma kita janjian. Coba Abang ngebel Pak Bambang dulu dah. Pak Bambang ini sibuk, nggak bisa dibel dari pagi, nggak nyambung-nyambung. Nggak beres itu. Pakai seluler nggak bisa juga, udah ketangkas soalnya. Emang apa sih? Coba telepon lagi sekarang. Yang penting mah hari Jumat kita berangkat bareng-bareng. Nemuin Pak Bambang itu. Pakai mobil Bapak yang apa? Pakai Pajero aja. Siap. Pajero. Siap. Sudah siap. Oh enggak perlu, ada udah ajuran, udah pribadi saya udah ada itu. Saya telepon itu dah PMR. Itu udah siap. Siap. Bos, sekarang apa? Udah siap semuanya. Sekarang apa? Ya, maksudnya kalau gila mah jangan ngajak-ngajak, ya. Yang gila ngajak-ngajak lu gimana urusannya? Aduh. Udah tua masih begitu kan. Halo, selamat siang. Kali ini kita mengabarkan dari kawasan Cimory Dairyland. Kita mau ajak Dede Syafiq dulu bocil-bocil ke Dairyland. Sekarang kita udah dijemput. Ya sih. Jemputannya bukan. Kita mau lihat sapi. Lihat sapi. Di dalam ada onta, ada ular, ada burung hantu, ada domba, ada kuda. Ada kuda poni banyak. Banyak. Jadi kita langsung aja masuk ke dalam. Berhubung kita belum mandi, jadi mau kemana? Ayo, weh. Ayo. Circle podcast malam tadi malam. Firman, kita circle podcast. Mengkau, sini podcast tadi malam. Belum diajak. Circle podcast tidur. Podcast cerita hati ya, guys. Ya. Tidur aja. Jadi guys, kita nantikan podcast dari Ibu Email
dan Bapak Firman dan Ibu Ikok pada hari hari apa? Kayak siapa? Itu Arbo, Arbo. Masih kayak siapa aja? Malam Jumat ya guys. Dengan judul Jeritan Hati Istri. Kata siapa ya? Kayak siapa? Lagi masuk kamera enggak boleh foto ya. Dilarang foto. Gila banget sih orangnya. Kenapa foto Jeritan Hati? Ya Allah, ini Jeritan ya, iyalah. Jeritan calon bini. Kita lagi nunggu odong-odong. Tuh dia odong-odong. Tuh. Zoom in dong. Oke, badan saya dulu ya. Kan dia turun kita naik. Naik kamu, naik kamu. Eh, 53 ya, 53. Kenek. Foto di sana salah dia kan. Selamat datang di Dairi Cimory. Kami dari panitia mengucapkan selamat datang untuk semuanya. Hati-hati di jalan. Bang, kok ini tangki bensin di depan? Bukan di bawah tangki bensinnya. Bapak mabok kan kayak gini, Pak? Enggak dong. Minum aku aja, minum. Aus. Jangan lupa, coba ada kali nggak? Jangan lupa untuk di-subscribe. Let the go entertainment. Salam, gaji gua belum ada di Epro. Ya, golip. Ya. Ronaldo, lo lihat dong. Berapa senti?
Kita lagi ada di rumah keluarga saya. Dairy Land. Hey boy. Namanya apa nih ya? Dairy Land. Dari apa tahun namanya gue lupa. Pusing capek. No. Priwet bersponsor. Ini loh, kakak dulu. Mana tak? Wah, makai dua. Tadi lu ini tadi di mana? Palanya di mana ya? Palanya di mana ya? Di atas. Di atas. Ya, mau di sumur depan. Di mana? Jangan itu. Kecil seru, duduk situ. Iya, tangannya kuat. Besok mau nyanyi apa, Bo? Kayaknya gue jadi penari ular deh besok. Ayo, Besti! Ada yang mau, Besti? Eh, gak boleh dia begitu. Ya, dia jangan kawin dong. Gak gitu konsepnya dong. Pindahin. Oh, lucu kan ya? 69. Ini buntutnya kayak foto gaji. Gak apa-apa, Bang. Apa-apa. Belajar berani, nanti di sekolah kan juga kamu mengenal warung. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Bi? Ini kan biawak. Ambil! Oh. Ayo siapa lagi yang mau foto? Ya Allah, ya Allah. Gue jadi enggak. Tiga foto ketiga sama. Ada yang mau pegang. Kalau kan dia biawak nih. Dia biawak. Ada sini ibu ya. Pegang tangan dua dong, Bu. Pegang mulutnya. Mukanya dong kesiniin ibu. Pikiran banget foto mau ular. Handphone-nya sini, handphone-nya.
Jasmine dipotoin. Pegang palanya, pegang. Palanya. Jasmine, ayo foto Jasmine. Ini pegang ini tangan lu ini. Pala ular ya, Moy, bukan pala Firman. Mukanya jangan tegang dong. Indonesian Next Top Model. Abang tolongin dong, Bang. Ini tinggal enggak apa-apa, dia enggak mau, Abang. Aduh. Bang, bang, dilarang bersandar, bang, bang. Dilarang kita bersandar. Kita lagi berada di Cimahi. Tuh, Cimahi, kali Cimahi. Mau mana, Sob? Kagak boleh ngerokok, udah bayar mahal-mahal, kagak boleh ngerokok. Tuh, udah bayar mahal-mahal. Dibayar sama si Erika. Hei, kagak boleh ngerokok, ya. Kagak rapi, Cek. Priwet gratis nih, priwet gratis. Priwet gratis nih. Temu juga. Oh, ci dao a. Oi, xiang xia. Wa sa sa si. Ci dao da. Wa sa sa. Ci zu a. Ci dao ni ni wo. Hao xin guo. Da. Sun Tai Mi. Oh, kenalan ya sama saya. Maaf, Pak. Saya kata mah dari dangdut doang sampai ke puncak-puncak yang jauh banget, kita ketemu lagi, ketemu lagi. Iya. Nggak di panggung, nggak di mana ya? Ini tau nggak ini apaan ini? Ini karya anak TK yang nggak naik-naik kelas. Jadi dia kerjaannya ini bikin ginian seada-adanya. Karena nggak naik-naik kelas. Ini apa coba namanya? Apa? Ini toge. Oh, foto bareng sama kakak. Kita jadi... Kakak, sini. Eh, caleg dari partai apa sih? Eh, kakak. Foto dulu. Pengen jauh-jauh gitu, jalan jauh. Yang jauh kemana ya? Ketemu orang dangdut lagi, baik. Tadi ada unta. Unta ternyata aslinya gede banget. Saya mah taunya orang Arab yang gede. Katanya untanya gede.